Program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang disifatkan sebagai program vaksinasi terbesar pernah dilaksanakan bakal memulakan roll-out pelaksanaannya hujung bulan ini. Nasir Muhyiddin maklumkan kerajaan menyasarkan 80% populasi negara atau 26.5 juta individu akan menerima vaksin secara percuma. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini juga akan melibatkan tiga fasa. Fasa pertama akan melibatkan sejumlah 500,000 petugas barisan hadapan yang terdiri daripada petugas kesihatan dan petugas bukan kesihatan. Fasa ini adalah amat penting untuk melindungi frontliners kita yang berada di barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19. Fasa pertama program imunisasi ini dijadualkan tamat pada bulan April tahun ini. Fasa kedua pula akan melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi dijangkiti COVID-19. Mereka ialah warga emas, golongan rentan iaitu yang berusia 60 tahun ke atas yang mengalami masalah mobiliti seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi. Golongan orang kelainan upaya OKU juga turut termasuk dalam fasa ini. Sebanyak 9.4 juta orang dianggarkan akan menerima vaksin di bawah fasa kedua ini yang akan berlangsung mulai April hingga Ogos 2021. Bagi fasa ketiga pula, baki penerima vaksin merupakan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas yang akan bermula pada Mei depan sehingga Februari 2022. Fasa ini penting untuk membentuk pelindungan kelompok dan seterusnya mengawal pandemik secara menyeluruh. Perdana Menteri turut mengumumkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin sebagai Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Baik, mulai esok, pasar malam, kedai gunting rambut serta pusat cuci kereta dibenar beroperasi semula.